Cara mendaftar di kahoot.it untuk pembelajaran online. Langkah pertama, kita buka browser kita, misalnya Google Chrome atau Mozilla boleh. Create kahoot.it. Nah, seperti ini, di enter. Create Kahoot. Nah, klik di sini. Kalau kita sebagai guru baru pertama kali, kita harus mendaftar dulu. Get my free account. Klik di sini ya, sebagai teacher. I am a teacher. Nama sekolah misalnya SMPN Lemah Gemulai. SMPN Lemah Gemulai. Your account misalnya Mutia, emailnya mutia@m. Ketikkan email Anda di sini, ini nama Anda. Kemudian ketik lagi email yang barusan. Diketik ulang ya, kita sekali lagi. Kemudian jangan lupa passwordnya. Passwordnya diketik. Sekali lagi di sini Anda isi I am a teacher, sebagai guru ya. Kemudian di sini nama sekolah Anda, apa namanya terserah. Kemudian ini nama Anda. Kemudian email Anda, ketik email sekali lagi, kemudian ketikkan passwordnya, lalu create akun. Selanjutnya kita diminta membuat quiz. Buat quiz ya, klik di sini quiz. Bab berapa misalnya? Bab 1. Ini deskripsinya misalnya. Tentang apa ya misalnya? Tentang apa aja di sini ya? Bab 1 tentang seni rupa terapan. Seni rupa terapan. Kemudian di sini bahasanya bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Di sininya kita pilih school. Ini tidak usah, ini bisa kita ganti dengan gambar, gambar yang ada hubungan dengan materi ajar kita. Kalau dilewatkan pun nggak apa-apa. Kalau udah selesai, klik OK, go. Selanjutnya, klik yang ini, maybe later.
kita harus diminta membuat soal, pertanyaan-pertanyaan. Klik di sini. Pertanyaan pertama misalnya, siapakah Presiden RI pertama? Nah, berapa waktunya? Misalnya 10 detik. Jawaban pertama misalnya Soeharto, Soekarno. Nah, karena jawaban pertama ini benar, Soekarno. Habibie. Bambang Yudhoyono. Ini dikosongkan juga nggak apa-apa. Kalau misal ada gambar, nah boleh nih, gambar Presiden Soekarno. Klik di sini. Kalau udah next. Soal nomor 1 kita sudah dapat. Nomor 2 misalnya, ibu kota negara Indonesia. Surabaya. Jakarta. Klik jawaban yang benarnya. Ininya berapa detik? Misalnya 10. Bogor. Palembang. Next. Tambahkan lagi. Saya tambahkan lagi. Karya seni rupa berapa waktunya? Misalnya 10. Jawabannya yang ini. Next. Yang terakhir, tambahkan. Misalnya kita akan masukkan gambar, jadi di soal itu nanti ada gambar, kita klik ini aja nih, add image. Cari logo di gambar.
Jadi kalau misalnya di soal itu ingin ada gambar. Selanjutnya klik next. Oh, tadi kita tentuin dulu ini adalah fotografi, jawabannya di sini 10 detik, lalu kita next. Jadi soal ini ada gambarnya. Dan seterusnya silakan di